seguro para nenhum sucato. Rabu 7 Maret lalu, riwayat hidup Istadi selesai. Suami juga ayah dari 4 anak ini tewas akibat luka tusuk di pinggang dan perutnya. Pelakunya tak lain adalah istrinya, Suciati. Suciati kalap. Ia tusukan pisau dapur ke tubuh suaminya. Kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang melaporkan ke Polsek Kertapati adanya suami istri bertengkar. Setelah didatangi oleh tetangga di sekitar rumah pelaku, ternyata ditemukan korban ini suaminya sendiri yang sudah mengalami luka tusuk di bagian pinggang. Tidak lama petugas kami datang ke TKP. Nah, pada saat datang tidak lama juga korban yang suaminya si pelaku ini dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Palembang untuk proses pengobatan. Pada saat itu suasananya masih emosi kan gitu. Sesampai di rumah sakit sempat ada pertengkaran lagi antara istri sama korban yang suaminya tersebut. Kemudian ditusuk lagi sama sang istri yang berinisial S, ditusuk pada bagian perut dan tidak lama kemudian suaminya meninggal. Pada hari kejadian adalah puncak kesabaran Suciati dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Isnadi. Selama 22 tahun, Suciati tak pernah mengecap kebahagiaan di rumah tangga. Malah sebaliknya, Isnadi bagai teror di dalam rumah tangganya. Ya kan tidak pernah tinggal pisau itu, Mbak ya. Dia tidur, pisau ditaruh di samping dia. Pertama kali, jangan tanyakan soal indahnya kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri Isnadi dan Suciati yang tinggal di Jalan Kemas Rindo, Lorong Segayam, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Lihat saja sehari-harinya Isnadi sebagai suami tak lepas dari sebilah pisau. Kemanapun dan dimanapun, pisau selalu ada. Begitulah Isnadi. Kebiasaan si korban ya atau suaminya ini kemana-mana bawa pisau kecil ini ya, nah, termasuk tidur pun selalu diselipkan di pinggangnya. Bu, berangkat kerja dulu ya. Iya, Bang. Kenapa kemana-mana selalu bawa pisau? Buat jaga diri aja. Dari pisau inilah kedepannya petaka itu terjadi. Rumah tangga Isnadi dan Suciati yang dibangun sejak mereka menikah tahun 1996 atau 22 tahun lalu. Isnadi, 39 tahun, ia cuma seorang suami yang kerjanya serabutan. Jika ada panggilan kerja, ia benar-benar berkubang dengan peluh. Sebab itu, besaran pendapatannya pun tak bisa diharap lebih. Jangankan lebih, pasti saja belum tentu. Maka inilah satu problem di rumah tangganya. Anak-anak pada kemana lagi, istirahatnya lama banget ya. Istirahat dulu ah. Jarang kerja. Pas ada tawaran baru mau kerja. Jarang. Cari ikan aja. Cari ikan. Kalau kerja polibang itu jarang. Jarang. Tapi uangnya tuh dikasih ke ibu nggak? Kalau kerja polibang nanti? Dikasih lah dikit. Berapa biasanya?
tukang bangunan itu kan kalau seminggu 600, paling 200. Pas nanti uangnya itu, hasil uangnya itu, suami biarin gimana? Ini katanya duit untuk belanja kan? Apa? Ini duit untuk belanja. Diam. Dia tapi sering ngasih uang ke ibu atau? Ya pas dia kerja sering. Kalau dia tidak kerja, tidak ngasih. Sekali waktu Isnadi masih sempat berdamai dengan persoalan dirinya sendiri serta perekonomian rumah tangga. Isnadi sering pergi memancing ikan, udang, dan belut. Bang, keduluannya bang ya? Itu tuh diapa ini? Kalau dari beli saya jual bang, ini saya jual terus sih. Oh gitu ya. Mayan lah. Ya. Oke bang. Oke. Keduluan ya. Misi wah. Eh, Isnadi. Dari mana lo? Mancing pak. Dapat banyak kali kok. Alhamdulillah, hari ini dapat lumayan banyak. Weh. Iya, ikan mas pak, sama ya. Bawal. Berapa nih? Emang gua mau beli? Ya. 50.000 aja. Wah, yang benar nih. Tapi berapa kilo? 2 kilo ada lebih itu. Wah. Kurangnya lah. 40 lah ya. Ah. Iya, ikan baru dapat ini enak ini. Tapi itunya bawa plastiknya loh. Besok saya mancing sini lagi. Lewat sini lagi? Ya, tinggal aja tempat tua. Besok saya ambil sekalian berangkat. Ya. Aduh. Ya. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Ya, tapi seberapa lama ia mampu berdamai dengan dirinya sendiri? Seberapa jauh ia bisa menjaga jarak dari persoalan hariannya? Tidak lama. Sesudahnya adalah amarah. Sasaran kemarahan pertamanya siapa lagi kalau bukan Suciati, sang istri. Bu! Bu! Mana makanannya? Laper nih! Bentar bang, lagi masak. Eh, kamu tahu nggak sudah jam berapa sekarang? Masak aja lelet kamu. Kamu itu jadi istri pinternya apa sih? Masak aja lelet, nggak becus. Keributan Isnadi dan Suciati sebagai orang tua sudah pasti berdampak pada 4 orang anaknya. 2 laki dan 2 lagi wanita. Masalah ekonomi itu sering pengangguran, sering telat masak, anak-anak rewel kan, itu udah pusing gitu nama. Bu, ibu, pada kemana kalian? Main dulu ya bu. Main dulu bu, besok kan libur. Udah, mata kamu mana? Tahu bu, kan tadi pergi nggak bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini loh bang, kebutuhan dapur udah habis, beras sudah habis, anak-anak belum bayar SPP bang. Kalian ini cuma bisanya uang. Kalian ini gampang pacar uang, kan? Bang, wajib buat abang nyari uang. Kamu juga jadi istri, bantuin suami kek cari uang gimana, kerja apa kek, jadi rumah aja. Harusnya abang yang nyari uang. Lawan kamu, Maka potret hari-hari rumah tangga Isnadi dan Suciati sejatinya adalah buram. Kemarahan bagai santapan sehari-hari. Dalam hal ini, Suciati selalu jadi korban. Saya digampar sama bapak saya, Pak. Gak bisa dibiarin, memang harus itu. Iya, tadi kan bapak saya baru pulang, gak tahu Pak abis dari mana. Terus ibu saya tuh minta uang buat ke pasar, Pak. Tapi ibu saya malah digampar, Pak. Tolongin, Pak. Iya, saya tadi juga dengar di rumahnya ibu saja dari ibu ribut. Saya pengen lihat, tapi nggak berani, Pak. Kasian nanti pada nangis, Pak. Biasa, Kalau Pak Isnadi kesehariannya kalau sama tangga sih baik memang orangnya. Baik, nggak ada masalah kalau sama tangga. Cuman sama istrinya aja yang suka ribut. Hampir tiap hari. Malam, kadang siang, kadang sore, pokoknya enggak tentu.
ribut terus. Hari-hari Istadi bagai kehilangan kewarasan berpikirnya. Semua jadi serba salah. Istrinya, Suciati, juga tak mampu membantu sedikit pun perekonomian keluarga. Bagaimana pula Suciati membantu sedang tubuh dan perasaannya berulang kali disiksa Istadi. Kalau bapak tuh orangnya pendiam, terus emang gak suka marah. Apa yang kamu lihat? Kasar. Oh, pernah di kasar? Dulu, masa kecil sering juga dipukul. Pukul apa? Pukul apa? Badan dulu. Kemarin juga sempat lari aku dari rumah kan. Kenapa? Sampai aku lari ke rumah RT minta tolong kemarin. Karena di kejar yang sakit ini apa, tahu bagi parang di kemarin sakit ya, tahu kemarin tuh sampai hancur kalau ini kemari tuh dua anak dan aku sampai aku lari dari rumah. Jadi lu kan parahnya kenapa besar? Nggak tahu. Waktu kamu dipukul itu kenapa? Enggak sempat mukul, dia langsung lari aku. Iya, masih kecil dulu, tapi aku sekarang kan udah berani ini apa? Kamu pernah lawan tas di mobil itu? Enggak, kalau lihat mama dipukul tuh aku nggak ngelawan, sering lawan. Kok bilang apa? Kok pas mulai? Iya. Ya aku bilangin udah jangan dipukul lagi. Bapak pukul lagi? Enggak. Bapak pukul apa sama? Diam. Terus dipukul lagi? Enggak. Itu diapain? Sering dipukul mukanya, dipukul ini kata tetangga kepalanya dibentur di sini. Terus adik juga cerita itu kepala mama dibentur ke lemari piring itu. Kalau bertengkar tuh hampir tiap hari lah. Nggak tahu masalahnya apa, tahu tuh galgur pecahin. Kadang suka di luar kan, kalau bertengkar ditabokin sampai jatuh. Dan kesian mau nolong gimana? Ntar salah kan urusan rumah tangga orang ini liatin. Kadang nangis aku liatin, ya Allah itu perempuan sakit juga mungkin terus. Gimana aja suami saya nggak usah deh urusan rumah tangga orang, iya sih nggak mau nolong. Biasanya gak ada yang berani nolong kalau ibu Suci digepukin. Takut. Ya, apanya? Cuma saya lihat dari jauh, lihat dari situ, dari sebelah sini aja, yang lihat lagi ngantur pakaian. Langsung ibu Suci pergi ke seberang kan, tempat kakaknya ini. Waktu dipukulin itu. Cuman itu sih. Setiap hari Bu Suci digebukin terus Pak sama suaminya Pak. Udahlah Bu, biarin, gak usah ikut campur, bukan urusan kita. Udah tinggalin aja ya. Tapi kasihan gitu. Ah, udah, bukan urusan kita, udah tinggalin. Lawan kamu sama aku. Kamu udah berani nusuk aku. Jadi jangan aku yang mati, sebelum mereka yang mati, Pak. Sesungguhnya kehidupan rumah tangga Isnadi dan Suciati sudahlah hancur sambil berjalan. Isnadi yang pemarah dan pengis, lalu Suciati yang pasrah tak bisa berbuat apa-apa. Semua berpangkal dari muramnya ekonomi rumah tangga. Bang, dari mana aja kamu, Bang?
Tadi aku panggil kamu, kok gak nengok sih? Kamu peluk-pelukan sama Khalifah lagi di jalanan. Kamu itu suami baru pulang. Gue tawarin minum atau makan. Ngomong gak penting lagi. Hei, aku lihat kamu, Bang. Kamu itu peluk-pelukan di jalanan. Udah gitu aku panggil-panggil kamu gak nengok. Khalifah siapa? Jangan salah tuduh kamu, tau ya. Khalifah itu ada yang gak tahu, tau gak? Alah, bohong. Masa iya dia mau peluk-pelukan juga segala jalanan? Ngomong sekali lagi, utamakan kamu. Mas. Namun, ada satu hal lagi yang jadi penyakit dalam rumah tangga Isnadi dan Suciati. Yang ini tak kalah menyakitkan, terutama bagi Suciati sebagai seorang perempuan. Isnadi pemabuk, juga main wanita, selingkuh. Gimana sih, Bang? Banget lagi. Kerjaannya tiap hari mabuk mulu. Kamu ini, Mas, gak tau orang pusing. Mas, mau masuk? Bukannya nyari duit, mabuk mulu. Sering. Tapi yang terakhir ini yang merenggok langsung yang terakhir ini. Tadi pernah lihat ibu bang dia jalan sama wanita lain? Sering. Iya. Kayak ditanya kan marah. Ketahuan, berteman. Apa? Berteman. Gak sering. Cuma berteman. Langsung berteman. Ibu nanya pas ke pergok itu, ibu nanya langsung nanya ke pas pergok itu. Iya. Itu kan pas kejadian kan sudah tahu kalau itu selingkuh. Tidak nanya, cuma diajak pulang ke rumah. Perempuannya diajak pulang ke rumah? Ya, suami aku ya. Pas ke pergok itu langsung aku ajak pulang. Bang, kita bentar, Bang. Bang, sebentar, Bang. Apa sih? Ganggu istirahat aja kamu ini. Ngomong sebentar, Bang. Apa? Bang, aku udah gak kuat kalau hidup kayak gini terus. Aku mau pulang ke rumah orang tua aku aja, Bang. Maksudmu? Maksud kamu minta cerai? Iya, gitu. Berani kamu? Aku bunuh kamu kalau minta cerai. Atau aku sirik makan keras kamu. Mau? Kabar perselingkuhan Isnadi sudah tak asing lagi buat Suciati. Belakangan sekalipun Suciati minta cerai demi kenyamanan hidup, malah sebaliknya, Isnadi memberi ancaman. Isnadi tak meluluskan permintaan istrinya. Ayo. Tapi Bang, takut. Kenapa? Nanti ada istri kamu. Oh, kamu tenang aja. Dia lagi nganterin anak-anak ke rumah kakaknya. Aman, rumah sepi. Beneran? Iya, beneran. Ya udah. Bang, aku masih takut. Gak usah takut. Aman kok orang dia gak ada di rumah. Dia tuh kalau main ke rumah kakaknya suka lama, suka sampai sore, sampai malam. Anak-anak abang gak ada. Kan ini kau sangat hati ya sama istriku. Ika masih gak khawatir ya. Hingga satu hari persoalan perselingkuhan Isnadi dengan wanitanya mencapai puncak. Makasih cantik ya. Abang, aku mau pulang. Iya, tenang aja. Makasih ya, Cindy. Mentari. Iya, baterai ya. Besok kita ketemu lagi. Iya. Kalau yang ngerongkok kan iya, di situ di ujung katanya perempuannya. Di apa namanya itu? Apa? Sekolah, dekat sekolah situ. Oh, kata ada yang ngeliat
pas pulang dari sana, begitu Pisna di almarhum pulang, marah-marah istrinya katanya. Habis pulang dari perempuan itu, rumah perempuan itu, marahnya tuh. Nggak tahu, nggak pernah ngeliat. Cuman perempuan itu kadang di sini, ada malam. Sewaktu kejadian Bebala itu kan, udah dipukulin. Suci tadi kan pergi ke tempat ini, mbaknya ini ke seberang situ. Nah kejadian dua hari itu perempuan tuh ada di sini malamnya. Cuman ibu Suci nggak ada dulu, mau belajar tempat ini, kakaknya ini. Tidur di situ, anaknya nggak juga di sana semua. Ini anak yang dua ini kan melok, ini ibu D-nya harus itu seberang. Cici, ada apa Bu? Kalian habis dari mana? Habis nginap dari rumah kakak. Suci, aku mau ngomong sama kamu. Tapi gimana ya ada anak-anak kamu ini? Oh yaudah, kalian pulang dulu ya. Ya. Mau ngobrol dulu sebentar ya. Hati-hati sayang. Ada apa Bu? Suci, tadi saya lihat suami kamu sama perempuan. Lihat suami aku? Iya, sama perempuan. Iya, mana Bu? Dia main ke rumah kamu? Di rumah? Iya. Siapa? Suami kamu bawa Khalifah ke rumah kamu. Khalifah? Iya. Beneran? Bener Suci. Dari mana? Dia tadi suami kamu sama Khalifah main ke rumah kamu. Dibawa ke rumah? Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu yakin itu? Ibu, saya yakin banget Suci. Itu suami kamu sama Khalifah. Yaudah, kalau gitu, makasih ya Bu ya. Kamu yang sabar ya. Hati-hati ya Suci. Kamu capek ya? Sayang kita jadi kan beli motor baru. Sayang, bener kan kamu mau pisahin istri kamu itu? Iya, apa aja sayang, kamu capek kan? Mbak! Pantesan kamu semalaman gak pulang! Ternyata di sini! Kamu bilang di rumah kasihan gak pernah selingkuh sama Lipa! Kamu ngapain kesini? Ngapain kamu kesini? Ayo bang, pulang bang! Ngapain? Eh, kamu diam! Apa? Kamu perempuan semua orang loh! Iya, kenapa? Mendingan kamu pulang, mendingan kamu pulang. Abang ngapain dia disakitin dia? Udah kamu pulang, ayo pulang. Ayo pulang. Iya, udah kamu pulang dulu, udah kamu pulang. Jangan teriak-teriak di rumah saya. Pergi kamu. Abang, ngapain sih kamu? Ini. Ya aku gak suka. Aku gak takut. Aku tinggal dulu ya. Aku tinggal dulu, nanti aku balik lagi. Ya, nanti aku balik lagi. Iya. Tak ngapain dia masuk sini, ngapain mau-maulin gua lagi. Sekarang gua itu di kamar selingkuhan pas lagi tidur di kamar selingkuhan. Ibu datang. Pas yang terakhir kejadian ini. Sebelumnya itu belum pernah. Selingkuhannya kan agak jauh yang dulu-dulu. Kalau ini kan deket. Jauh. Tidak pernah. Paling dengar bahaya kan. Dengar-dengar. Tapi tidak pernah lihat. Kalau ini deket. Dekat rumah. Dekat rumah. Sering lihat. Sering lihat dia jalan bareng gitu. Terus waktu itu ibu datang ke rumahnya malam atau pagi? Subuh, jam 5 subuh. Subuh lihat apa? Lihat diri. Dia di kamar. Di kamar? Lagi guling. Apa? Tidur. Selingkuhan. Di kamar, di rumah ceweknya itu? Di kamar. Enggak dikunci rumahnya? Dikunci, tapi pas subuh tuh sudah bangun nenek. Jadi ibu masuk ke rumahnya? Terus setelah itu gimana ibu? Ya marah lah kan pasti, tapi marahnya gimana? Ya marah. Dia kan gak pernah ngaku kan.
Kenapa? Apa ya? Kamu di rumah betina ini kan, perempuan ini kalau tidak selingkuh, tidak katanya cuma berteman. Aku ya sudah, diajak pulang kan, marah-marah deh. Pas pulang dia nyusul. Pas sampai ke rumah, dia kunci pintu. Pintu dikunci, disimpan dikunci. Aku disiksa. Katanya... Dipukul. Dipukul, dibentur di dinding kepala ini. Apanya ya? Ditampar. Ini dipukul. Pisau. Pisau kan. Terus dia bilang kan gak usah disusul aku, biarlah aku di sana. Gak usah disusul? Biarlah aku pusing ya di rumah. Hei, kamu tuh ngapain datang ke sana? Hah? Ngapain sambar-sambarin di sana? Hei bang, seharusnya aku yang marah sama kamu bang. Ternyata benar ya kamu selingkuh sama Halifan. Berani kau? Gak mau. Posisi aku masih sakit waktu itu dibentur, ditabok gitu kan, dijambak. Nah, dia taruh pisau dekat dia tidur tuh kan, langsung kepikir, langsung diambil pisau langsung saya tusuk ya. Di perut, di atas pusat. Dia lagi tidur terlentang? Tidur di kamar atau? Di kamar. Terus, apa yang terjadi? Dia bangun, cepat melawan kan. Dilawan. Dibenturnya lagi. Pisaunya kan, ini melanting pisaunya. Berarti dia langsung lari keluar. Habis itu ibu atau kabur atau? Di rumah. Dia tolong tetangga, bawa ke rumah sakit. Jadi habis disusut itu, ibu di rumah tetap di rumah? Iya, tetap di rumah ngurus anak-anak. Dia tidak tolong atau gimana? Tidak tolong. Oh, dia tidak tolong? Iya. Jadi tetangga datang? Iya. Dia keluar, dia berlari keluar. Keluar dia. Oh, dia keluar? Kita tolongnya keluar? Iya. Terus tetangga marah nih ya? Iya. Yang nganter ke rumah sakit, adik aku. Apa? Adik aku. Oh, adik. Tadi dekat rumah sakit. Adiknya aku, adik aku ya. Dekat di ipar. Iya. Adiknya ibu atau adik ipar? Adiknya sebelah aku, lakinya adik aku, ipar. Oh, adik ipar iya. Aku. Tapi siapa tuh? Edi. Siapa? Edi. Edi. Umurnya? Umurnya. Hah? 34. Oh gitu, jadi Edi datang terus dia langsung di bawah? Banyak yang waktu itu yang nolong kan, cuma yang bawa ke rumah sakit, Edi. Ma. Ada apa lagi sama bapak, Mak? Ma, ada apa sama bapak? Mak, kenapa? Udah gak apa-apa, nak. Emang gak apa-apa, nak. Mak, beneran gak apa-apa. Udah, kamu tidur aja lagi, ya. Yaudah, nak. Ah!
Bapak kemana, Mak? Mak, kenapa? Kenapa, Mak? Bapak kemana, Mak? Bapak dibawa ke rumah sakit. Emang Bapak kenapa, Mak? Mak. Tapi tidak melihat itu Bapak kena tusuk. Itu lagi pada ngapain pas saat itu? Tidur, rasanya masih pagi. Kalau pas berantem pada bangun? Bangun. Kan pecah dinding-dinding. Sesibuk di rumah itu kan pecah, dia bentur kepala aku. Anak ibu bilang apa, Bu? Ya bangun kan, Mak, katanya bilang. Manggil kan. Ya aku terguling tuh, Mak, katanya bilang. Ya namanya kita enggak tega kan. Tiduklah anak, enggak apa-apa, Mama. Ya tiduklah aja. Yang kecil? Iya, yang kecil itu. Yang 5 tahun? Iya, 5 tahun. Yang 5 tahun? Iya. Berarti yang 21 tahun itu cewek ya? Cewek. Yang 20, yang 19 tahun? Cowok. Yang 19 tahun? Cewek. Cewek. Yang 5 tahun? Cowok. Terus pas tadi bawa ke rumah sakit, ibu kemana? Di rumah. Di rumah terus? Ngurus anak. Anak nanyain? Anak nanyain itu gak? Ayah? Gimana? Ya, lihat kan waktu ditolong tuh pas lihat sudah bangun. Kenapa? Bangun anak-anak kan lihat Bapak dibawa ke rumah sakit tahu. Lihat itu. Terus? Terus dibawa ke rumah sakit. Urus anak. Sekitar jam 12 pihak rumah sakit datang. Katanya, Bu, kalau tidak ada ya keluarga yang ngurusi, terpaksa kami berhubungan dengan yang berwajib. Terus? Keluarganya kan gak ada yang mau ngurusi. Terus berpikir kan, kalau dia tidak mati kan, pasti, kalau dia tidak mati kan pasti terancam. Aku pasti di penjara. Terpikir di situ kan. Kalau dia gak mati, terancam apa? Aku yang dibunuh. Terus? Ya aku tidak pernah ngelawan kan, tidak pernah nyakiti dia, aku jadi siksain terus. Apalagi aku pernah nusuk dia, apalagi aku pernah nusuk dia kan, pasti dibalas ya. Terpikirlah di situ nyawa aku terancam. Dia nggak mati, pasti dia dendam sama aku. Selama ini aku nggak pernah ngelawan sama dia. Pasti aku dipukul lagi, aku disiksa lagi, bahkan sampai dibunuh. Lebih baik aku bunuh dia. Berani nusuk aku. Awas kamu. Daripada aku yang mati, lebih baik kamu yang mati, Bang. Karena dia mungkin tadi yang dari awal saya bilang itu puncaknya tusuknya. Nah, pada saat ditusuk itu suami itu ini matanya apa? Terbuka kan? Sempat dia menjambak rambut ibu itu.
sang istri yang dijambak, tapi mungkin karena dia kesakitan dia langsung jatuh. Ya, jatuh dari tempat tidurnya itu. Nah, ibu itu langsung jalan dia. Jalan dengan perasaan yang mungkin aku sudah ini kan, sudah melakukan tindak pidana. Dan intinya dalam hati ibu itu, dalam hati istrinya itu menyampaikan, aku ingin menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia keluar, ada security, dia lapor bahwa saya baru diamankan di pos security. Iya Bu, ada apa Bu? Saya mau lapor Pak. Ya? Saya mau ketemu suami saya ke ruang IGD Pak. Suami Ibu, ya sebentar, Ibu tenang ya. Sekarang kita bersin. Ibu tenang. Ibu tenang, tenang dulu Bu. Ya. Sekarang tolong Ibu ceritakan bagaimana kejadiannya. Jadi suami ibu ada di ruang igd sekarang. Baik Bu, ibu tunggu di sini ya. Saya akan telepon polisi. Halo, selamat siang Pak. Begini Pak, saya keamanan rumah sakit. Di sini ada kejadian penusukan. Iya Pak. Korbannya ada di rumah sakit ini Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Tenang Ibu. Ini senang Bu. Sebentar lagi polisi akan kembali Bu. Nah, kalau dilihat, kita lihat dari TKP di tempat kejadian, jadi untuk luka tusuknya itu awalnya tusukan pertama itu tepat berada di perut. Yang di rumah sakit itu di atas itu, antara ulu hati dengan perut, di tengah-tengah itu. Sebentar lagi polisi akan kembali. Selamat siang Pak. Apa yang dihubungkan? Betul Pak, saya keamanan rumah sakit. Dan ini pelakunya, korbannya ada di ruang IGD Pak. Ibu, tolong bisa dijelaskan kronologis kejadian. Saya habis tutup di saya Pak, di ruang IGD Pak. Bisa ditunjukkan ke TKP-nya? Yang dibunuh. Sus, bisa ditunjukkan